belum? Buat Zikri dan Syakir, kita akan siapkan jomblo-jomblo ya, yang sepertinya kurang bahagia. Nah, itu dia. Kayak ini beneran kan sih? Ini bener. Jomblo nih. Ini kakak beradik juga. Kakak beradik juga. Ini bukan jompo kan? Jomblo. Bukan, okay. Jomblo, jomblo. Jomblo. Kan enak dong kalau kita nyapi. Ini jomblo. Nggak, dia kalau ngomong jompo mukanya ke gua banget. Nggak, gua bilang nggak. Lunya aja. Oh, ya udah kalau daripada kita ribut, kita bagaimana kalau kita begitu? Ini langsung aja kita panggil. Arafa dan Halda. Arafa. Udah Singapura nih. Udah dari tadi nih. Si Halda. Ya, ya, ya. Belum berantakin carpet. Lagi carpetnya begitu, enteng banget. Bukan sepatu apa gitu? Gak usah, bukan carpetnya yang enteng, badan lu yang enteng. Aduh, yang datang Upin-Upin versi cewek nih. Lu dari Singapura kemarin gue liat Instagram lu. Iya, AA juga dari Paris kan? Iya, iya dong. Eh, bikin visa di mana sih? Hah? Bikin visa? Ya di kedutaan. Kenapa jadi bikin visa? Lalu gimana? Gue pengen bikin visa mau ke Paris, gue mau foto kayak AA. Bentar, bentar datang ke visa hut. Jangan. Tapi bagaimana nih, Syakir? Ya. Eh, jangan mau muntah begitu. Lu jangan mau. Dia mau. Kamu jangan mau muntah. Mendatangkan bidadari yang seperti bidakara. Senang dong. Senang. Syakira masih krip bagaimana? Mungkin ini ada yang dekat-dekat sama Adinda atau gimana enggak? Coba, oh, ini kira-kira. Kita lagi dijodoh-jodohin ceritanya. Bener sih Halda, lu pintel lu. Gimana, Dak? Cie dia. Kebetulan apa tuh? Arafa lagi nyari jodoh. Iya. Nyari jodoh. Tapi si Arafa tau, dia tau, dia mah ditinggal mulu ya sama cowoknya ya. Iya, ditinggal. Makanya, emang yang kemarin mana? Yang mana? Lu. Ini Arafa. Bukan yang ninggalin gua. Yeah. Arafa juga diem-diem hatinya sama Syakir. Yeah. Arafa bener, kamu kemarin kan ditinggalin terus kan sama cowok kan? Bukan cuma ditinggalin, tapi dilepeh dan diinjek-injek. Ya Allah, tega banget. Tapi ini tipe kamu gak sih? Kira-kira. Dua-duanya? Jomblo, satu maaf duda, yang satu enggak ya. Eh tapi Syakir tipenya dia banget. Iya beneran. Iya sama tipe keluarga gue juga. Iya. Iya kan lu? Bener. Iya. Aduh, malu cerita apa nih kan? Tapi apaan? Kan Syakir waktu itu ya sama nenek gue foto. Nah, cuma Syakir doang yang fotonya dicuci. Terus dibingkain. Sama nenek lu? Iya. Cie nenek suka sama nenek. Berarti nenek lu emang bener tipenya pengen si Arafa seperti si Syakir. Iya, gimana kita tahu ya. Kata emak gua sama Syakir aja udah sama Syakir. Oh kata emak lu bener? Iya, tapi Syakirnya gak mau sama gua. Lunya mau gak? Apa? Lunya mau gak? Enggak, kita dulu udah pernah ya kita. Iya. Oh ini pernah deket? Pernah nyetir mobil berdua ke Tangerang. Enggak, kita tanya Kandra. Aja nih, Syakir. Tapi ini bener gak nih, tipenya Syakir bukan ya? Arafa tuh. Eh Syakir bener. Dulu belum bisa bawa mobil loh. Siapa? Nekat cuma buat ngantar Arafa doang. Iya. Berarti bener-bener deket. Ini bukan Syakir, Arafa tuh. Ayo. Bukan, udah. Udah Syakir. Gimana? Ngomong aja. Tipe gak Arafa? Udah klarifikasi di sini. Biarin semua orang. Tadi kan lu inget gak pas mbak potong kue, tiup kue, doanya langsung dikabulin. Dikabulin langsung. Dia ulang tahun tahu. Iya, selamat ulang tahun ya. Tapi bener. Syakir. Apa? Dia bagaimana menurut kamu? Apa namanya? Dulu tuh dia pernah inian kan, dia pernah kecelakaan gitu kan. Kok tahu orang tahu sih? Gua juga tahu. Lu tahu? Gua enggak tahu ini. Lu tahu? Terus habis itu gua kan belum pernah ngelihat abangnya Zikir Syakir kan. Kayak lu satu-satunya yang jenguk lu kan? Iya, yang gua jenguk. Gua kasih donat gula tau gak, Ak? Biar dia seneng. Bukan, gak ada yang lain segitu amat. Ini orang irit banget. Irit banget. Gula. Ya. Kecelakaan dia sembuh tapi dia naik tua. Ini gula. Tahu kenapa kagak lu kasih betadin? Karena kecelakaan ya? Tahu ya. Makanya udah dibawa ke rumah sakit. Iya, di game saat itu
kecelakaan. Eh tapi karena lucu loh kalau kalian bersatu tuh lucu tadi. Eh benar. Kan gua kan mesti merantau dulu kan, mesti masa-masa emang sendiri atau apa, mesti selalu menghibur lah. Arafa tuh selalu menghibur, terus teman dekat juga, terus dia sibuk. Terus dia sosial banget tahu. Gimana? Dia kan dulu belum punya mobil. Terus dia nganterin aku ke bandara naik kayak naik Grab gitu. Terus? Jadi kayak ya udah jadi so sweet enggak? Sebenarnya so sweet. Sebenarnya so sweet tapi karena lu sebut merek aja. Lu kan bisa sebut taksi online. Lu kan bisa ngomong taksi online. Tapi bikin nyebut merek kan kita langsung bingung. Ini apa gue jauh banget. Apa ya? Tapi enggak lu cocok. Dia kan ngajinya bagus. Iya dia ngajinya bagus. Tapi gue yang duluan ke rumah dia waktu itu ya kan? Iya. Gue duluan ke rumah dia? Iya. Gue ke rumah dia waktu itu awalnya pengajian kan? Iya dia bawa hadroh. Enggak dong, gue gak bawa hadroh. Jadi dia ngasal waktu itu syukuran. Di situ kan pertama kali ketemu kan di pengajian gitu. Langsung gimana pandangan pertama gimana pada saat itu? Enggak, pandangan orang tua gue langsung gini. Kayaknya bagus nih buat anak gue. Ini gue rasa ya, si Arafanya bagus sama si Sakit. Si Zikrinya masih halda nih gue rasa di Majapahit nih. Benar banget. Tapi kan gue ini yang masih kecil. Halda umur berapa? Umur gue 19 tahun. Gue cocoknya sama Sakir tau. Lah bagaimana lu? Ini berdua sama ini bener-bener sabar, ya udah gak apa-apa. Lo sama Sakir. Zikri, nih. Mana mau tinggal pilih. Kita udah kesekuan. Ada Tante Tamara dan Tante Deborah. Gimana tuh, tenang aja kalau masalah yang lainnya. Kayaknya ini lebih cocok ngomong. Lebih mecur ya, mecur ya. Iya, eh tapi ini kayaknya si Alda mah iri kali. Kalau misalnya Arafa punya pacar, lu tukang iri lu ya? Iya, dia pacarnya keren-keren abisnya. Lah emang lu gak keren? Siapa aja sih sebutnya? Lah ini dia ngedeketin Tahfiz Quran. Siapa yang gak mau deket? Terus siapa lagi ya? Terus Masinis, dokter. Waduh, Masinis? Iya. Lu nongkrong di mana sih? Kok kenapa lain-lain? Gue juga bingung. Gue juga bingung kenapa dia nemu Masinis gitu. Galak dong Masinis. Wah Masinis. Ah lucu sih. Lucu. Tapi bener nih ya, lu kayaknya bener iri sama si Arafa ya. Iya, soalnya dia dapet jackpot mulu. Iya lagi. Jackpot. Gitu. Nah, lu kayaknya introspeksi dah kalau begitu dia. Kenapa lu enggak pernah dapet? Tapi pernah ngegebet pacarnya Arafa enggak bisa? Oh, boleh juga nih buat gua aja dah gitu kata Halda. Kagak pernah. Soalnya gua tahu cowoknya enggak bakalan mau sama gua. Sadar diri. Jangan gitu dong. Aduh. Apaan belum tentu apaan. Tapi si Zakir ngeliatin lu mulut tadi.